Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menertibkan surat edaran Bupati menghadapi perubahan cuaca dari musim kemarau hingga ke musim hujan yang berpotensi banjir dan tanah longsor. Memasuki musim pancaroba, BPBD Ogan Komering Ulu telah mengeluarkan surat edaran Bupati kepada masyarakat. Langkah itu diambil karena periode pergantian musim dari kemarau menuju musim penghujan. Di samping itu, BPBD Ogan Komering Ulu juga akan menyiapkan pasukan dan peralatan untuk berjaga selama 24 jam sepanjang musim pancaroba. Kepala BPBD Ogan Komering Ulu Januar Effendi mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menerbitkan SK status siaga. Setelah dilakukan koordinasi, semua posko banjir dan tanah longsor akan diaktifkan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Ditambahkan Januar, dampak hujan beberapa hari terakhir masih terbilang aman dan terkendali. Hanya ada banjir ringan di Kecamatan Ulu Ogan dan terbisnya jalan setapak menuju tempat pemandian di Kecamatan Muara Jaya. Peralihan musim dari kering ke basah ini, yang utamanya ekstrim ini, kami sudah menerbitkan surat edaran Bupati kepada masyarakat untuk mewaspadai dan mengantisipasi peralihan musim cuaca ekstrim. Sekarang sudah masuk betul-betul murni ke musim penghujan, karena intensitas hujan sudah cukup masif, sudah cukup rutin, maka kita sudah masuk ke cuaca penghujan. Nah, untuk menyikapi penghujan ini, kita sudah mempersiapkan ya langkah-langkah untuk pengkajian akan dilakukan apel banjir dan longsor untuk di Kabupaten Oku untuk mengatur kesiapsiagaan gabungan bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, dari PBK, dari PU, dan untuk dari Kepala BPBD Ogan Komering Ulu menghimbau agar warga tetap waspada sehingga dapat menghindari potensi bencana banjir dan tanah longsor yang mungkin terjadi. Ari Pranika, PAL TV.